Pak Sumarto ini dari PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Sudah punya titik belum? Sudah. Lima. Jadi saya mau tanya dulu dari segi kemanusiaan. Kalau bapak punya cucu berprestasi lumayan, cuma 1 meter keluar dari jenazah sehingga tidak bisa masuk sekolah, bagaimana perasaan bapak sebagai bapak? Ya menyesal. Menyesal? Menyesal karena pilihannya tidak kecewa. Tapi Pak Hormat, ya, soal zonasi kan bukan sekedar soal pilihan. Tidak. Apa dah? Saya tidak akan mengomentari masalah zonasi itu masuk di undang-undang atau tidak, ya. Tapi saya akan melihat substansinya. Ya. Zonasi itu sekarang ini kebijakan yang tidak tepat diterapkan sekarang ketika pemerintah belum mampu membuat seluruh sekolah punya jaminan mutu yang sama dari saya. Tidak. Mestinya tidak sekarang. Benar. Disiapkan dulu gitu. Benar. Ada perintah undang-undang, tetapi sampai sekarang perintah undang-undang itu tidak dilaksanakan dengan full system gitu. Seperti misalnya anggaran 20%. Ya. Pemerintah daerah belum ada 10% yang menyediakan anggaran itu. Sehingga apa? Disparitas mutunya tinggi. Zonasi mungkin maksudnya baik. Ya. Tapi ketika diterapkan pada saat yang tidak tepat, menjadi tidak baik. Pertanyaan saya, Pak, sekalipun misalnya sudah dibangun, Pak, sekalipun, ya, tapi kan dengan pertambahan sekarang, rakyat juga tumbuh berkembang, akhirnya bakal ada terus di luar jenazah. Jadi sehingga jumlah sekolah ini akan terus tidak cukup, sehingga permasalahannya akan terus seperti itu. Gimana, Pak? Pak, zonasi sebenarnya hampir seluruh negara di dunia ini menggunakan itu. Australia, New Zealand, Amerika pernah di zonasi. Bahkan kemudian dalam satu zonasi dilayani oleh di sekolah. Gitu. Nah, persoalan kita sekarang ini adalah ketika orang membangun sekolah, kemudian mengatur zonasi tanpa didahului dengan persiapan yang matang. Yeah. Orang tua itu tidak tahu persis ketika ia ada dalam subang zonasi, sebenarnya peluang untuk di situ bagaimana? Mestinya begitu diumumkan zonasi sudah digambarkan ini jumlah sekolah yang akan masuk ke situ sekian, radiusnya sekian. Kan sudah sekarang ada GPS itu. Iya, orang tua menerima sosialisasi pada saat yang sangat tepat. Sosialisasi juga nggak ada modelnya. Saya menilai sosialisasinya tidak bagus. Kalau begitu perbedaannya begini. Jadi menurut Bapak, syarat dalam undang-undang itu agar donasi dapat diterapkan apa? Harus di dalam sekolah. Di dalam sekolah iya. Ya, apa lagi? Infrastruktur itu berarti sekolah dan infrastruktur. Iya. Kalau itu belum ada, berarti mengeluarkan peraturan donasi belum waktu. Iya. Belum waktu berarti mulai dikatakan itu bertentangan dengan undang-undang karena syaratnya belum dipenuhi. Ya, boleh begitu. Tetapi boleh karena apa? Boleh karena tidak bisa dibiarkan di atas peraturan saya. Tetapi apakah nanti judicial review itu menyelesaikan persoalan atau tidak? Kan ini pertanyaan berikutnya bahwa Pak, ya, kebijakan itu tidak disiapkan dengan baik. Ya. Sekarang saja ada sekolah di Kabupaten di Jawa Tengah, di Kabupaten Jawa Tengah itu 35 sekolah SMP, 15 di antaranya tidak terpenuhi kuotanya, ada yang kurang 20, ada yang kurang 15. Bahkan mungkin seperti yang diceritakan oleh Ibu Zana itu, hanya karena terpisah oleh jalan raya, dia nggak bisa masuk selain itu. Jadi kan pengertian zonasinya yang tidak seperti yang seharusnya. Lagi-lagi sosial karena itu, Pak Hormat, Pak Menteri mestinya tidak perlu ngatur 90%, 80%, enggak. Sebenarnya itu serahkan kepada daerah. Sekarang kan eranya otonomi daerah. Iya, yang mengatur persoalan daerah itu adalah betul itu Pak. SMA, daerah itu berbeda-beda soalnya nggak sama. SD, SMP, tapi diserahkan negara saya begini. Gimana kelemahan dia kalau satu-satunya ukurannya adalah dengan tes di sekolah tersebut dulu saya dapat. Apa yang kelemahannya sebenarnya? Jadi kelemahannya begini, ya. Pak Hotma, sekarang kan di luar sekolah itu bukan banyak yang namanya bimbingan belajar. Ya. Lulusan bimbingan belajar ini luar biasa. Benar. Dia dilatih menghadapi soal. Kalau pola soalnya begini, nanti begini jawabannya dan seterusnya itu. Tapi pendidikan bukan sekedar untuk menjamin anak itu lulus dengan nilai tinggi, tidak Pak. Pendidikan itu berkaitan dengan kecerdasan komprehensif.
ya intelektual, ya emosional, ya sosial. Dan itu tidak bisa diberikan oleh lembaga bimbel yang hanya melatih bisa mengerjakan soal. Hubungannya dengan tadi, ketika masuk ke sekolah hanya berbasis pada tes, hasil tes saja, ada kemungkinan nanti orang tidak akan memedulikan kalau anak-anak. Jadi apa artinya dari seorang murid yang sudah diberikan tes, sudah sekolah, bukankah orang yang berusaha kerja keras dan dia berhasil, bukankah dia memang pantas menerima dari jerih payah dia? Pantas, Pak, itu pantas. Saya mohon diketahui bahwa kuota sekolah kan terbatas. Oleh karena itu, pertama mesti dibuat seluruh sekolah itu relatif mutunya sama, baru kemudian diatur. Itu bagaimana itu, Pak? Relatif sekolahnya sama. Itu sesuatu yang mungkin diatur. Bagaimana tidak mungkin kalau perintah undang-undang dasar begitu loh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, tapi tidak ada beda. Kan hanya dulu harapan-harapannya. Jadi mau lihat apa dengan pokoknya kalau yang berprestasi ya dihargai. Sekecil apapun prestasi harus dihargai. Sekolah unggulan, sekolah favorit itu adalah niscaya, sebuah keniscayaan. Jadi prestasi harus masuk ke sekolah yang berprestasi. Iya. Sekolah yang lebih tinggi. Kalau kita tidak menghargai prestasi, rasanya bahasa ini kayaknya akan menurun ke apa ya? Ya orang tidak berusaha lagi, guys, tidak berusaha sekolah, ya. Iya. Pasti kita. Apa yang mengatakan ibu? Saya namanya ibu-ibu itu kan pasti pengennya anaknya sekolah yang dekat, bagus dan murah, gitu aja. Jadi kalau misalnya pemerintah memang belum siap dengan tiga ini, ya jangan diterapkan dulu di kita gitu. Tidak akan pernah siap untuk 10 tahun lagi. Jangan pesimis doa. Oke, biar terima kasih sudah mengartikan. Seperti dikatakan Bang Hotman ya, kalau masuk itu melalui tes atau melalui hasil UN. Kalau yang diberlakukan dengan zonasi ini, daya saing anak itu pasti tidak setinggi ketika seorang anak masuk ke sebuah sekolah itu dengan tes. Kalau hanya diberlakukan melalui zonasi. Nah, jadi harapan saya ya, pemerintah balik lagi ke seperti yang Mbak Nuliang dengan ujian atau melalui hasil UN. Menurut saya, ya, kalau ke zonasi, sarana dan prasarana itu dibantu sendiri, baru kita berlakukan. Jadi seharusnya saya kepada yang tidak puas, undang-undang memberikan kemungkinan bagi setiap warga negara, setiap peraturan yang bertentangan dengan undang-undang boleh digugat pembatalannya dengan judicial review ke Mahkamah Agung atau undang-undang. Jadi anda-anda itu sambil sekolah boleh juga gugat, Pak. Terlalu banyak pengacara yang bisa diminta, terlalu banyak. Itu kemungkinan pengacara kita ini. Termasuk kalau sudah saya itu, ya, langsung mau. Sebagai ahli hukum, saya mengatakan di dalam undang-undang peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Di pasal undang-undang pendidikan nasional mengatakan semua warga negara berhak yang sama. Hanya gara-gara satu meter dia tidak berhak, itu diskriminasi. Kedua, sesuai dengan Bapak Sudarto, kalaupun dari segi persyaratan pun belum tidak diterapkan, ya. Peraturan itu bertentangan dengan undang-undang juga. Jadi kalau saya mengatakan daripada kita terus beli daripada warga, buka ke Mahkamah Agung. Ya, mungkin saya review harus ada action. Batalkan itu peraturan menteri. Batalkan. Dulu dari toh akhir pemirsa dari hotroom kita pada malam hari ini. Jangan lupa kami masih mengundang Anda untuk langsung saja kirimkan apapun ke kesan Anda apabila Anda sedang berhadapan dengan hukum, ada emailnya, IG-nya, atau IG Bang Hotman. Hotman Paris Official. Top of the world. Ini terfavorit sekarang ini. Oke, saya aja Bang Rami dan Hotman Paris. Undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.